السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini. Mudah-mudahan majlis kita, majlis ilmu, kuliah ataupun ceramah dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut-penuntut ilmu di jalan Allah insya-Allah. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pengerusi masjid, EJK-EJK daripada yang teratas sampailah yang paling bawah, tenaga-tenaga kerja yang terlibat dalam menjayakan majlis dan program pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertemuan kita pada malam ini untuk membawa tema personality, tema seorang figure, tema seorang tokoh yang dirakamkan di dalam dunia sejarah Islam, sebagaimana yang diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita berbicara tentang seorang figure yang bernama Uwais Al-Qarni. Bila menyebut Uwais Al-Qarni, beliau adalah sebahagian daripada sabdaan-sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada banyaknya sekian figure-figure dan personality yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita merujuk kepada isi-isi dan kandungan-kandungan Al-Quran sebagai contoh, antara figure-figure yang paling penting, personaliti-personaliti yang paling tinggi martabatnya, banyak merujuk kepada utusan-utusan Allah yang namanya para nabi dan para rasul. Ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terkandung di dalamnya yang wajib kita ketahui dan beriman dengannya. Dan ada sebahagian daripada nabi-nabi lain yang juga dirakamkan Allah di dalam Al-Quran, seperti Nabi Khidir, seperti Nabi Uzair dan nabi-nabi yang lain. Bahkan lebih jauh, adanya tokoh-tokoh dan personaliti yang datang dalam bentuk individu. Adanya nama-nama seperti Zulkarnain,
nama-nama seperti Luqmanul Hakim, nama-nama seperti Ashabul Kahfi yang datang secara berkelompok, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, Ashabul Aikah, Ashabul Ras, Ashabul Sab dan Ashab-Ashab yang lain. Walaupun demikian, di dalam hadis juga menerusi sabdaan baginda, banyak penceritaan tentang tokoh-tokoh tertentu. Ada kisah seperti Ghulam, ada kisah seperti raja-raja yang besar, ada kisah-kisah yang mengandungi perempuan ataupun wanita daripada Bani Israel, seorang nabi dengan sarang semut dan sebagainya. Apapun, malam ini kita berbicara mengenai seorang lelaki yang pernah hidup semasa, sezaman dan sehayat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup sampai ke zaman sebahagian sahabat, terutamanya zaman Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Uwais Al-Qurni digambarkan sebagai seorang lelaki, digambarkan sebagai seorang pria yang berambut agak keperang-perangan, seorang lelaki yang bermata biru, seorang lelaki yang mempunyai kecacatan-kecacatan, iaitu dia mempunyai penyakit sopak dan tubuhnya agak berbelang-belang. Dia adalah seorang anak yatim yang mana telah ditinggalkan oleh bapaknya, dan dia hanya hidup berduaan sahaja dengan ibunya yang sudah tua, sakit, campur pula dengan lumpuh, dan ada riwayat mengatakan mata ibunya juga buta. Tetapi beliau adalah seorang anak yang soleh, seorang anak yang taatkan ibunya, seorang anak yang sayangkan ibunya, seorang anak yang begitu memberi perhatian yang begitu besar terhadap manusia yang melahirkannya. Pendek kata, apa sahaja kemahuan, apa sahaja keperluan yang diperlukan oleh seorang ibu pasti akan dipenuhi oleh seorang anak yang namanya Uwais Al-Qarni. Walaupun demikian, dalam banyak-banyak permintaan-permintaan daripada sang ibu, semuanya digalas dengan penuh amanah dan digalas dengan penuh tanggungjawab. Tetapi ada satu permintaan daripada ibu yang terasa begitu sukar dan sulit untuk dilaksanakan oleh Uwais Al-Qarni. Agak-agak, tuan-tuan dan puan-puan, apakah permintaan seorang ibu yang terlalu sukar untuk anak setaat dan sesetia Uwais untuk melakukannya? Suatu ketika bila mana sang ibu berjumpa dan bercerita kepada anaknya, iaitu beliau berkeinginan sangat, beliau berkeinginan benar untuk melihat Baitullah. Dengan kata lain, ibunya berkeinginan untuk menunaikan haji di Mekah. Lantas perkataan yang keluar daripada ibunya, aku berkira-kira bahawa aku sudah hidup ni tak berapa lama lagi nak meninggalkan dunia ini. Jadi kalau boleh sebelum aku pergi meninggalkan dunia ni, aku nak minta supaya Allah mengizinkan kepada aku dapat melihat Baitullah dan seterusnya mengerjakan ibadat haji di Mekah. Sebagai seorang yang fakir, sebagai seorang yang miskin, ini adalah kehendak yang mungkin boleh kita katakan di luar kemampuan untuk dilakukan oleh seorang anak yang bernama Uwais. Kerana perjalanan daripada Mekah nak menuju ke Yaman atau Yaman nak menuju ke Mekah, kerana Uwais bukan orang Mekah, Uwais bukan orang Madinah, Uwais bukan datang daripada Syam, tetapi Uwais datang daripada bumi Yaman yang berada di bawah selatan Mekah.
Jadi antara Yaman ke Mekah memerlukan masa yang begitu lama dan panjang, perjalanan yang jauh, terpaksa menempuh ranjau dan duri mengharungi panas padang pasir. Bagaimana agak-agak seorang anak seperti Uwais untuk membawa seorang ibu yang berkeadaan tua, lumpuh, buta, sementara keadaan mereka yang miskin tadi dan memerlukan kenderaan seperti unta, yang mana mendapat bekalan-bekalan ataupun peralatan-peralatan yang sesuai untuk menempuh perjalanan yang sejauh daripada Yaman ke Mekah. Tetapi bila kita menyebut tentang kesukaran dan kepayahan, di mana ada kemahuan, di situlah ada jalan. Allah membuka jalan kepada Uwais untuk dia keluar daripada kebuntuan dan permasalahan ini. Lalu dia berfikir, apa yang seharus dan sepatutnya dia buat untuk mengembirakan hati sang ibu? Dengan kata lain, bagaimana dia nak melaksanakan tugas yang besar nak membawa ibunya ke tanah suci Mekah dalam keadaan hidup dan keperluan mereka serba kekurangan. Lalu pada suatu hari, Uwais telah membeli seekor anak lembu. Dia beli seekor anak lembu dan dia telah bina satu kandang di atas puncak sebuah bukit. Dia beli seekor anak lembu dan dia bina kandang bagi anak lembu yang dia beli itu di atas puncak sebuah bukit. Dan dia letakkan anak lembu tadi di dalam kandang tersebut dengan diberikan makan dan diberikan minum. Apa yang dibuat oleh Uwais? Tentu pada peringkat awal, ramai di antara kita menyangkakan, beranggapan dan memberikan spekulatif bahawa Uwais nak menggunakan lembu tersebut untuk melakukan perjalanan yang jauh dan sesukar ke Mekah. Tetapi tidak sama sekali. Lembu itu digunakan semata-mata sebagai latihan dan training untuk kekuatan peribadi Uwais. Setiap pagi Uwais akan keluar daripada rumah dia. Dia akan keluarkan lembu daripada puncak kandang tadi. Dia angkat, dia pikul atas belakang dia. Dia pikul lembu, anak lembu tadi turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit, sampailah dia penat dan keletihan. Maka dia akan berhenti. Dan begitulah yang dilakukan setiap hari, setiap masa oleh Uwais. Dia kendong lembu, dia dukung lembu, dia letak lembu atas belakang dia. Semata-mata untuk apa? Yang tersirat ialah satu masa dia akan lakukan benda yang sama pada ibu dia. Sebab mereka tak punya kenderaan. Jadi dia perlu kumpul kekuatan dalam bentuk latihan dan training tadi untuk pikul mak dia. Untuk pikul ibu di atas belakang dia. Jadi semakin lama semakin berselang, sampailah tempoh latihan dan training ini sampai bulan yang ke-8. Kalau kita hari ini nak try, nak cuba boleh. Tapi nak sampai 8 bulan, saya pun tak fikir sampai. Mungkin 2 hari, 3 hari, kena pi spa ataupun bilik rawatan ataupun urutan. Orang tanya pasal apa? Main bola ke? Tak. Buat kerja berat ke? Tak. Habis pikok lembu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Uwais. 8 bulan. Bila mana sampai ke tahap mencecah 8 bulan, anak lembu tadi telah bertukar menjadi 100 kilogram. Sebagaimana beratnya anak lembu tadi bertukar menjadi 100 kilogram, begitu jugalah konta tubuh kepada Uwais Al-Qarni juga telah bertukar rupa. Yang dahulu mungkin sederhana, yang dahulu mungkin biasa, sudah bertukar menjadi tough, menjadi tegak, menjadi hebat. Dan dalam keadaan kebiasaan dia tadi, dalam keadaan lembu membesar dan dia duk pikul hari-hari, seolah-olah bagi dia tidak ada pernah penambahan pada kilogram.
Sebab apa? Sebab dia duk buat kerja ni hari-hari, dia duk buat kerja ni setiap masa, walaupun naik kilo, naik kilo, naik kilo, hari-hari duk pikul, dia rasa macam sama saja. Di samping naik kilo lembu, dia juga makin sadu. Di naik kilo lembu, dia juga makin tough. Dan akhirnya, bila tiba musim bulan haji, beliau membawa ibunya dengan cara, teknik dan kaedah yang dilakukan pada lembu tadi. Dia letak mak dia di atas sebuah bekas, maka dia letak di atas belakang dia, dia pikul mak dia. Kita hari ini mungkin boleh pikul mak, tapi mak duduk mana? Duduk tumpang rumah kita seberang jalan, nak mari Masjid Mustaqim, nak dengar ceramah, mungkin boleh. Lepas tu hantar mak balik pikul. Hak ni kalau suruh start daripada Ampang pergi ke Semenyih pun belum tentu tak. Apa cerita dia ni duk pikul ni? Tengah lebuh raya, tengah highway, berhenti RNR, RNR tu, RNR ni. Tak ada kemampuan. Kita ni ada lagi banyak kelebihan. Ni tengah padang pasir, tuan-tuan boleh fikir tak? Padang pasir ni luas, nak jumpa sumber makanan, payah. Nak jumpa sumber minuman, payah. Nak jumpa manusia lain untuk minta pertolongan atau emergency case, susah. Tapi dilalui dengan penuh kesabaran oleh Uwais, akhirnya Allah memudahkan haluan dan jalannya sampai ke kota Mekah. Bila sampai ke kota Mekah, mereka mula menunaikan ibadat haji. Sampailah peristiwa yang dirakamkan di dalam kitab-kitab dan buku sejarah yang paling menyayat hati bila dua beranak ni sedang melakukan ibadat tawaf. Dia pikul mak dia sebagaimana dia datang tawaf 7 kali. Dan sampai akhirnya beliau berhenti di hadapan Kaabah. Dan keduanya menangis. Menangis kerana terlampau terharu dan gembira. Kerana dapat melakukan ibadat haji, lebih-lebih lagi dapat menatap dan melihat rumah Allah yang namanya Kaabah. Lalu Uwais angkat kedua-dua tangannya. Apa doa Uwais? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah semua dosa ibuku. Habis itu dia berhenti. Bila mak dia dengar doa dia macam ni, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa ibuku. Lalu mak dia tanya, bagaimana Uwais pula dengan dosa kamu? Takkan kamu nak minta dengan Allah, kamu nak pohon dengan Allah supaya diampunkan dosa mak saja? Kenapa dosa kamu tak juga kamu minta Allah ampunkan? Apa jawab Uwais? Sesungguhnya wahai ibuku, sekiranya Allah mengampunkan dosa-dosa ibu akibat doa daripada anak ibu ini, pasti dan nescaya ibu akan ditempatkan oleh Allah di dalam syurga. Dan cukuplah bagi aku, cukuplah bagi saya, anak ibu yang bernama Uwais Al-Qarni ini mendapat redha daripada ibu, itulah penyebab saya juga akan mengikuti ibu ke syurga. Dia tak mendoakan ampunan dosa daripada Allah untuk diri dia. Dia hanya minta untuk ibu dia. Mudah-mudahan dengan doa dia, ibu dia masuk syurga. Dan bila mak dia yang masuk syurga tadi redha atas dia seorang anak yang bernama Uwais, moga dia akan mengikuti jejak langkah ibunya ke syurga. Lantas doa ini, Allah telah menurunkan anugerah dan rahmat kepada beliau. Apa yang terjadi sungguh aneh, penuh keajaiban dan luar biasa. Bila mana di waktu itu juga Allah telah merubah apa penyakit yang kita sebut di awal tadi, penyakit sopak, yang akhirnya semua disempurnakan dan diperelokkan kulitnya kecuali yang ditinggalkan satu kesan putih di tapak tangan. Hak banyak-banyak tadi semua dah hilang. Hak banyak-banyak tadi semua dah rilis, tinggal
satu kesan bulatan putih di tapak tangan beliau. Kenapa yang ni tak hilang? Ada hikmah yang begitu besar terkandung di dalamnya. Hikmah tersebut, hikmah inilah yang akan dicari oleh dua sahabat besar Nabi, yang mana mereka mendapat usulan yang khusus daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kamu cam siapakah Uwais Al-Qarni, dia mempunyai tanda bulatan putih pada tapak tangan dia. Jadi ini juga membawa kita pemaknaan tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka-mereka yang mendurhakai kepada kedua ibu bapanya dan menolak kewajipan-kewajipan atasnya. Tu yang pertama. Nabi sebut lima benda. Jadi jangan sesekali kita mendurhakai ibu kita. Buat benda jahat, buat benda buruk, buat benda tak elok pada seorang ibu. Lebih jauh Rasulullah rangkumkan dengan perkataan kita menolak kewajipan-kewajipan kita sebagai anak atas seorang ibu. Apa kewajipan kita atas seorang ibu? Melayaninya dengan baik, menyantuninya dengan baik, memenuhi permintaan-permintaan dan keperluan serta hak seorang ibu. Siapa yang durhaka mak dia, siapa yang menolak kewajipan atas hak seorang ibu, maka Allah haramkan syurga bagi dia. Yang kedua, seseorang yang meminta sesuatu yang bukan hak dia, yang ni pun Allah marah. Kalau kita minta sesuatu, kalau kita minta benda yang memang benda dan sesuatu yang kita minta dan tutup tu adalah hak kita, tak jadi masalah. Kalau yang kita minta dan kita tuntut tu adalah kepunyaan kita, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kita menuntut dan kita meminta-minta terhadap sesuatu yang sememangnya bukan hak dan bukan milik kita. Kita mengada-adakan cerita bahawa hal tersebut, unsur tersebut milik kita sedangkan bukan. Yang ketiga, membunuh anak hidup-hidup. Jangan sesekali seorang membunuh anaknya kerana menyangkakan bahawa anak tersebut mungkin boleh mendatangkan bala dan kesialan di dalam kehidupan. Dengan anak yang ramai, tidak mampu untuk dia menyediakan peralatan, perkakasan, makanan, minuman, pakaian. Sebab mungkin kehidupan mereka yang perit dan dipenuhi dengan kesusahan. Ingatlah, yang memberikan rezeki ke dalam mulut anak-anak kita bukan ibu. Yang memberikan rezeki kepada mulut anak-anak kita bukan bapa. Dan bukan selain ibu dan bapa, kecuali yang merezekikan mereka ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah benci, Allah tak suka kepada manusia yang paling banyak berbicara. Cakap banyak. Semua benda dia nak bercakap, semua hal dia nak komen, semua perkara dia nak kritik, tak boleh duduk diam mulut dia. Hak ni pun dia nak cakap, benda ni pun nak cakap, hak ni pun nak komen, hak ni pun nak condemn, hak ni pun nak kritik, hak ni pun nak ulas, mulut tak berhenti. Yang kelima, iaitu bila mereka mempunyai harta, mereka mengeluarkannya, iaitu menggunakannya, menyalurkannya dengan cara yang boros. Harta itu ya anugerah. Harta itu ya pemberian daripada Allah. Tetapi salurkanlah harta yang Allah bagi dan Allah kurnia dengan jalan dan tempat yang sebaik-baiknya. Bukan menyalurkan melalui cara keborosan. Baik. Kita berhenti pada poin yang pertama ini untuk kita ambil iktibar dan pelajaran. Bila kita sebut nak melakukan sesuatu benda yang dianggap mustahil dan sukar,
dalam mana-mana sejarah, bagi mereka yang mempunyai nama yang besar, sememangnya manusia seperti ini mempunyai hati, jiwa dan perasaan juga besar. Keinginan mereka juga besar, keinginan mereka juga tinggi, dan mereka mampu untuk mencari resolusi ataupun jalan keluar daripada apa yang mereka nak, daripada apa yang mereka impikan, daripada apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Nak sesuatu yang besar, pengorbanan juga perlu besar. Masa yang akan dihabiskan juga perlu besar. Mungkin wang dan dana juga perlu besar. Sebagaimana keinginan yang besar seorang fakir, keinginan yang besar seorang miskin untuk membawa ibu dengan segala kekurangan pada kelengkapan, pada bekalan makanan dan minuman, kekurangan pada kenderaan, tetapi dia mempunyai semangat yang begitu besar melatih dirinya, train dirinya untuk keluar daripada problem dan masalah tersebut. Dan beliau lakukan setiap hari, setiap masa, agar ianya mendarah daging dan menjadi kebiasaan. Sebagaimana peribahasa Melayu selalu menyebut, Alah Tegal kerana... takkan orang Pang tak tahu peribahasa kot. Alah Tegal kerana biasa. Orang yang tak biasa buat, rasa payah tu nak buat tu. Orang yang tak biasa buat, rasa sukar. Tapi orang yang biasa buat, relax saja, relax saja. Sebab dalam otak kita ni, dia ada dua benda. Satu dipanggil pemikiran sedar, satu dipanggil pemikiran bawah sedar. Antara pemikiran sedar dengan pemikiran bawah sedar, yang mana paling banyak kita guna dalam kehidupan seharian kita? Hak sedar ke hak bawah sedar? Hak mana kita paling banyak guna? Agak-agak hak mana? Jangan fikir bawah sedar ni tak sedar diri. Oh, tak sedar diri sungguh hang ni. Tak ada kena-mengena dengan tu. Kita banyak guna pemikiran bawah sedar. Pemikiran sedar ni, bila kita duduk tu, kita kena fikir. Kita kena renung. Kita kena hayati, kita kena dengar, kita kena lihat, kita kena faham. Contoh tuan-tuan berhadapan dengan kuliah saya malam ni, bila duduk kena dengar, kena perhati ni, sedar ke bawah sedar? Sedar. Sebab tuan-tuan kena dengar betul-betul. Oh, macam ni. Kena bagi faham. Kena fikir, kena renung. Tapi yang bawah sedar tu selalu kita buat. Contoh kita keluar lepas ni pakai slipper, perlu fikir tak? Turun tu terus saut slipper, betul? Ke kena macam mana cara nak pakai slipper? Kita tak fikir dah. Kalau fikir tu andanya pengaruh sedar. Lepas pakai slipper, kita nak langkah kaki kanan dulu ke kaki kanan dulu? Kiri dulu. Fikir tu sedar. Kita keluar-keluar pakai slipper, jalan-jalan-jalan-jalan, ambil telefon, tek-tek-tek. Semua tu bawah pengaruh, bawah sedar. Kenapa jadi macam tu? Pengaruh kebiasaan. Nak faham pengaruh sedar dengan pengaruh bawah sedar? Pengaruh sedar macam orang yang baru belajar kereta, hak sedar orang hak dah cekap bawa kereta. Orang hak jenis baru belajar kereta, dia duduk bawah pengaruh sedar. Sebab dia kena perhati, dia kena tilik, dia kena renung, dia kena cek. Biasanya, hak tak pakai tali pinggang keledar ni, hak dah cekap ke tak cekap? Hak tak cekap lagi dah tak? Sebab dia baru belajar kan? Hak cekap dah, dia tak pakai pun, dia start kereta pi je. Dia pakai, dia start. Dia nak start tu, dia tengok lagi lubang tempat nak cucuh suis, betul tak? Orang hak baru belajar, hak tak belajar, beruk terus je. Dia tengok, ni lubang, perap. Lepas tu pulas slow-slow. Dia pijak kelas, dia tengok tak kaki dia? Orang baru belajar. Dia tengok lagi, tengok. Kuat ke tak kuat? Nombor gear dia tengok lagi kan? Satu. Lepas tu, pulas steering. Nak lepas kelas tu, dia tengok kaki balik. Semua tu dia penuh keberhati-hatian, dia penuh kesedaran.
Tetapi bila benda ni dibuat hari-hari, dibuat hari-hari, makin lama dia di bawah pengaruh tanpa sedar. Maksudnya relax. Orang cakap dia tak tengok dah kelas. Dia tak tengok. Kau tengok lagi? Tak tengok dah. Dia tak tengok dah. Terus je. Maksudnya masuk mata kot ni, tekan segena pun, pegang steering tu ya, cesh. Relax. Macam kita pergi pasar raya. Kita beli barang penuh satu troli. Kita beli barang penuh satu troli, bila lalu depan cashier tu, dia ambil barang tu, style zaman dulu sikit kan. Dia tengok, tik 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 tik. Dia tengok tak dekat keyboard? Dia tak tengok dah nombor tu, 93 ni. Satu troli, 3 minit siap. Agak-agak cuba tukar, kita duduk situ, agak-agak satu troli berapa minit? Kita tiga, mana tiga ni? Tiga tak sebiji. 9, cari 9. Rupa-rupa 2 jam tak habis lagi. Sebab apa? Bukan kita tak boleh capai tahap dia. Dia dah kerja 3 tahun. Kita baru nak try. Kalau kita duduk situ lama 2-3 bulan pun cekap macam dia. Jadi nak jadi cekap, nak jadi hebat, kena jadikan kebiasaan. Bukan kita buat secara ketika-ketika, jarang-jarang, kadang-kadang. Okey, kita pi kepada kisah seterusnya. Kisah seterusnya, bila mana anak yatim ini, tugas dia sehari-hari, dia ada kerja. Sebab nak menampung kehidupan. Kerja Uwais Al-Qarni di Yaman ialah dia ambil upah menjaga dan mengembala unta dan kambing. Dia pi kat mana-mana orang, siapa-siapa yang nak upah tolong jaga unta dia, bagi makan, bagi minum, tolong jaga kambing dia, bagi makan, bagi minum, dia boleh ambil upah. Jadi itulah rezeki seharian dia dengan ibu dia. Walaupun sedikit, sekurang-kurangnya dapat memenuhi keperluan makan, minum dan perkakasan rumah mereka. Bahkan lebih jauh disebutkan di dalam kitab, kalau dia punya rezeki yang berlebihan. Ada di antara orang-orang tadi bayar upah lebih daripada biasa, maka dia akan kongsikan rezeki itu dengan jiran-jiran dan tetangga, orang yang hidup sama seperti dia. Dia ni dah susah. Dia ni dah miskin, cukup ala-ala kadar pendapatan dan gaji yang dia dapat. Tapi kadangkala kalau majikan atau tuan punya unta atau kambing bagi lebih, dia pi tolong pula jiran-jiran dia. Yang rata-rata mereka ni hidup lebih kurang macam dia aja. Miskin, fakir, kekurangan bekalan makanan dan minuman. Malam pula dia adalah jagoan beribadah. Siang dia kerja, di samping dia berpuasa. Malam dia tunduk, dia rukuk, dia sujud kepada Allah. Sering bertahajud, memohon, meminta kepada Allah. Dan selalu dia menangis. Kerana dia memendamkan satu perkara dan satu hal di dalam jiwa dia. Apa yang Uwais nak sangat, apa yang Uwais pendam sangat. Yang dia paling sedih ialah bila mana dia bertemu dengan orang-orang kampung dia. Ada orang-orang Yaman yang datang daripada Madinah. Bukan orang Madinah betul, orang Madinah asal tu pergi ke Yaman dah. Orang hak duduk kampung dia dah. Orang Yaman ni pergi ziarah ke Madinah, ada keperluan tertentu, kemudian balik semula ke Yaman, mereka duk cerita jumpa dengan Nabi. Kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami tengok wajah Nabi Muhammad. Kami dengar Nabi Muhammad bercakap. Kami duduk dekat dengan Nabi. Bila balik 2-3 orang duduk cerita benda macam ni, dia simpan rasa sedih kerana dia nak juga benda tu ada pada dia. Hak orang duduk cerita tu dia nak. Nak apa? Nak jumpa dengan Nabi. Rindu nak tengok wajah Nabi. Nak duduk dekat dengan Nabi. Berdampingan dengan Nabi. Tapi sebab segala kekurangan dan kelemahan tadi, benda ni jadi halangan dan kekangan dalam hidup dia. Jadi dia mampu memohon pada Allah dan mampu menangis sedih.
Tapi hati dia berjiwa besar ni, kalau boleh dia nak melangkahkan kaki pi ke Madinah, nak cari Nabi, nak jumpa Nabi. Sekurang-kurangnya satu kali dalam hidup dia. Itulah seorang anak muda yang bernama Uwais, yang begitu rindukan Nabi, dan dia mendapat berita dalam peristiwa Perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah bahawa Rasulullah pernah menerima balingan-balingan batu yang menyebabkan gigi baginda patah, berdarah. Lalu apa yang dia buat? Untuk dia juga berada pada tempat kesakitan Rasulullah, dia ambil batu, dia pi pukul gigi dia sendiri. Sampai gigi dia patah, sampai mulut dia berdarah. Sebab apa? Dia nak rasa juga apa yang seolah-olah dirasakan oleh Rasulullah dalam perang Uhud, walaupun dia tidak bersama menyertai sahabat lain dalam perang tersebut. Hari ini lagu mana tuan-tuan? Kita hari ini kita sayang seseorang, kita kasih kepada seseorang. Bila mana orang yang kita kasih, kita sayang, aksiden, dilanggar oleh motor. Tak ada lagi orang kata kerana sayangnya kepada dia, memang aku duduk tengah jalan, suruh motor langgar juga aku, nak suruh rasa juga hak kekasih aku kena langgar semalam. Siapa boleh buat lagu ni? Pasal apa dua-dua ni? Ini kes berlainan ni ustaz. Hak awik dia tu semalam, hak power lelaki pagi ni. Sebab nak rasa seperti awet kena langgar semalam, dia pun duduk tengah jalan kena langgar juga. Nah, tu jangan buat kerja bodoh macam tu. Ini soal lain. Kalau kita libatkan masalah kecintaan, memang tak boleh lawan para sahabat Rasulullah merindui, mencintai dan mengasihi Nabi. Mereka sayang sungguh-sungguh. Dan pagi tadi, kesungguhan kecintaan mereka saya berkongsi di mana? Alam Damai. Kita lihat bagaimana kesungguhan sahabat-sahabat Ansar di Madinah. Bila mana mereka mendapat berita bahawa Rasulullah telah melakukan hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, setiap hari mereka keluar dari bandar Madinah menuju ke Quba. Mereka mengharapkan Rasulullah sampai tiba pada hari tersebut. Sehinggalah matahari naik di atas kepala dan sengatan matahari mula hinggap, mula menggigit kulit-kulit mereka. Tunggu, Rasulullah tak tiba hari itu. Tunggu, Rasulullah tak sampai hari itu. Mereka pulang. Pagi esok mereka buat apa? Keluar lagi daripada Madinah menuju ke Quba. Mungkin hari ini penantian mereka berakhir. Mungkin hari ini Nabi tiba, Rasulullah tiba. Tak tiba juga. Hari-hari mereka tunggu, sampailah pada hari yang terakhir tu mereka nak balik. Seorang Yahudi naik ke sebuah benteng yang tinggi. Lalu dia nampak dari jauh kafilah perjalanan Rasulullah. Memang awalnya Rasulullah datang 4 orang saja. Abu Bakar, Rasulullah, Abdullah bin Uraikid, Yahudi penunjuk jalan, dan pembantu Abu Bakar, Amru bin Fuhairah. Tapi sebelum beberapa kilometer sampai ke Quba, Rasulullah bertemu dengan sekumpulan Bani Sahmin. Pemuda-pemuda Bani Sahmin yang tahan Nabi, terjadi dialog, akhirnya mereka semua masuk Islam. Mereka berjanji nak escort Nabi daripada tempat tu sampai Nabi sampai ke kota Quba. Dan mereka mengenakan baju yang berwarna putih dan membawa panji-panji tertentu. Wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, lihatlah pemimpin kamu sudah sampai. Pemimpin kamu yang kamu tunggu-tunggu sudah sampai. Siapa yang ucapkan kalimah ni? Yahudi yang naik di benteng tadi. Mereka sambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Tak pernah tengok wajah Nabi. Tak pernah dengar cakap Nabi. Tak pernah tengok tubuh dan peribadi Nabi. Hari ini mereka lihat dengan mata kepala mereka. Bahkan diriwayatkan daripada sahabat besar Al-Barra bin Azib,
Sesungguhnya aku tidak pernah melihat kegembiraan pada wajah penduduk Madinah kecuali ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah di bumi Quba. Sebelum ni orang Madinah happy juga, gembira juga, suka juga, tapi tak segembira ketika mereka menyambut Rasulullah dulu. Wajah mereka begitu riang gembira, gemilang. Bersungguh-sungguhnya mereka sambut Nabi atas dasar kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Bahkan dalam dua hadis disebut daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Fawallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam zat genggamannya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah." Dia suruh berhenti apa? Isyak kan? Okey, berhenti Isyak. Sini lepas isyak 5 minit lah. Baik, kita bersambung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Demi jiwaku yang berada di dalam zat genggamannya, sesungguhnya tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah diriku lebih dia kasihi, lebih dia sayangi, lebih dia cintai daripada ibu bapa dan anak-anaknya. Apa yang disebutkan oleh baginda di sini, rasa cinta, rasa kasih dan sayang seseorang itu tidaklah tepat dan tidaklah boleh untuk dikatakan dia benar-benar mengasihi dan mencintai Rasulullah sehinggalah menjadikan tubuh batang baginda itu lebih dia sayang, lebih dia kasihi, melebihi kasih sayangnya terhadap kedua orang tuanya dan juga anak-anaknya. Dan ini kita akan ceritakan pada slot yang ketiga, pada kisah Uwais. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilayhi
min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang hamba sehinggalah diriku lebih dia kasihi dan dicintai, melebihi daripada ahli keluarganya, melebihi daripada hartanya, melebihi manusia secara keseluruhannya. Kita dikatakan masih tidak menyayangi, mengasihi dan merindui Rasulullah dengan sebenar-benarnya, sehinggalah kita merindui, mengasihi dan mencintai baginda lebih daripada kita merindui dan mengasihi ahli keluarga, harta dan keseluruhan manusia. Kita akan teruskan pada slot yang ketiga, yang mana bila datang apa yang disebut sebagai keinginan dan kesanggupan yang paling tinggi dalam kehidupan seseorang, maka Uwais memberanikan diri untuk menceritakan hal sebenar apa yang dia inginkan dalam hidup dia, tanpa dia mengabaikan perasaan dan juga permintaan seorang ibu lantaran hak ibu atas anaknya. Lalu dia minta kepada ibunya untuk dia bermusafir. Dia bukan minta sesuatu yang tak baik, dia bukan minta sesuatu yang tak elok, dia meminta sesuatu yang wajar atas kecintaan dia pada diri Rasulullah, di samping mendengar berita-berita daripada kawan-kawan yang lain. Dia sendiri nak berjalan, dia sendiri nak bermusafir, nak menuju ke Madinah. Dulu dia bawa mak dia pergi Mekah. Kali ini dia nak pergi ke Madinah, dia nak jumpa dengan Nabi. Sekurang-kurangnya dia dapat melihat dan menatap Nabi walau satu kali dalam hidup dia. Pada permulaannya ibunya agak keberatan. Kerana apa ibunya keberatan? Bukan kerana nak menyinggung permintaan seorang anak yang begitu besar dan tinggi, tetapi kerana keadaan ibunya tadi. Ibunya yang sering sakit-sakit, ibunya lumpuh, ibunya buta, dan perjalanan ni mungkin mengambil masa yang lama. Siapa yang nak jaga mak dia ni? Siapa yang nak uruskan keperluan harian mak dia ni? Siapa yang nak temankan mak dia malam-malam ni? Jadi mak dia rasa berat nak tinggal, nak apa bila permintaan dia nak meninggalkan ibunya. Jadi dia cerita betul-betul itu adalah keinginan dia dan dia berkesanggupan atas hal tersebut, maka ibu dia mengizinkan. Tapi ibu dia cakap apa dekat dia? Mak mengizinkan kamu pergi wahai anakku Uwais. Tetapi bila kamu pi, jangan pi ke lain, terus tuju rumah Rasulullah. Kalau pi nanti sampai Madinah, terus pi rumah Rasulullah, jumpa Rasulullah, bila dah terpenuhi keperluan dan keinginan kamu, segeralah kamu balik dan pulang ke Yaman. Dia sanggup. Maka dia mengumpulkan bekalan-bekalan, bukan sahaja untuk dia, bahkan untuk dia tinggalkan kepada jiran-jirannya. Sebenarnya titipkan pada jiran untuk memenuhi keperluan mak dia. Contohlah kalau kita buat bahasa kampung, pak cik, kalau mak saya perlukan ni. Kalau mak saya nak apa-apa ni, saya tinggalkan pada pak cik, tolong tengok-tengokkan dan temankan ibu saya. Tolong jaga buat sementara waktu, sementara saya bermusafir menuju ke Madinah. Lalu dia pun pi. Halangan demi halangan, kekangan demi kekangan, akhirnya Uwais sampai di Madinah. Sebagaimana yang dia berjanji dengan ibu dia, terus dia tak pi ke mana-mana, dia tuju rumah Rasulullah. Bila sampai di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ketuk pintu dan dia bagi salam. Tetapi yang keluar bukan Rasulullah. Yang keluar ialah isteri baginda, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi apa keperluan kamu datang untuk bertemu dengan Rasulullah? Aku datang daripada jauh, daripada bumi Yaman. Semata-mata datang nak bertemu, nak melihat Rasulullah, nak menatap wajah baginda, sedangkan dalam masa yang sama aku meninggalkan ibuku yang uzur, yang tua, yang sakit, yang lumpuh.
selesai saja urusan ni, aku akan kembali semula ke kampung halamanku. Sayangnya wahai anak muda, kedatangan kamu tu dah tepat, ini memang rumah Nabi Muhammad. Tetapi masanya tidak tepat, kerana sekarang Rasulullah sedang dalam satu peperangan. Nabi tak ada di Madinah. Nabi bersama dengan sahabat-sahabat besar lain terlibat dalam peperangan. Jadi dia rasa cukup-cukup kecewa. Sebab dia telah melakukan perjalanan dan permusafiran yang begitu jauh, sampai dah rumah Nabi, tapi Nabi tak ada. Dah termaktub bukan takdir dia dalam ilmu Allah untuk dia bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia nak mengubat yang hati yang sedih, pilu dan kecewa berjalan jauh tak boleh jumpa Nabi. Dia cuba juga beratkan hati nak tunggu sampai Rasulullah balik daripada perang. Dia nak stay situ sampai dapat juga jumpa Nabi. Problem dia tak tahu bila. Bila perang nak habis tak tahu. Bila Rasulullah nak balik tak tahu. Bila Rasulullah akan sampai pun tak tahu. Tapi dia antara timbang beratnya dengan mak dia kata, pi rumah Nabi, selesai, balik. Allah, mak pula payah nak tunggu hak ni, mungkin 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu. Mak suruh balik cepat-cepat. Kalau kita tengok ketimbang tadi, maksudnya kena halakan pada Rasulullah. Tetapi sayangnya dia pada mak, sayangnya dia pada ibu, setianya pada ibu, dia ingat janji dan pesanan, maka dia melangkah pulang ke Yaman dalam keadaan sungguh sedih. Tak dapat jumpa dengan Nabi. Lalu dia pun pulang. Pengajaran daripada kisah ini, sebelum kita bermusafir, sekiranya kita mempunyai mana-mana amanah dan tanggungan atas diri kita. Kalau kita solo bujang tak ada masalah. Contoh sebagai suami nak tinggal nanti ada isteri. Suami nak tinggal nanti ada anak. Suami nak tinggal tadi mungkin ada adik. Mungkin ada saudara yang bawah tanggungan kita. Jangan kerana kita nak berjalan, kita nak melancung, kita nak bermusafir, kita hanya penuhi bekalan-bekalan dan keperluan kita sepanjang perjalanan, kita mengabaikan orang yang kita nak tinggal. Sedangkan mereka ada hak atas kita. Kalau kita boleh bawa ribu-ribu sepanjang nak melancung, nak berjalan, kena tinggal sebagaimana yang sepatutnya juga dalam tempoh masa yang kita nak tinggal pada mereka. Ni kita nak berjalan dalam poket 2,000, tinggal kat bini dengan anak hak 2 minggu RM20. Kadang-kadang benda ni berlaku dan jangan buat main-main. Benda ni amanah, benda ni tanggungjawab. Dan dia buat amanah tersebut pada ibunya. Dalam keadaan sakit dia melayani ibu dia, bahkan pesan pada orang sebab tak ada siapa dah. Kalau mak sakit, tolong pakcik. Kalau mak nak makan, tolong pakcik. Kalau mak nak tu, tolong pakcik. Dia dah tunaikan amanah tu. Suruh orang tolong tengok mak dia. Dan dia sendiri bukan dia fikir sangat. Tapi atas keperluan, kerinduan dia nak jumpa Nabi. Tapi sebab janji. Akhirnya dia pulang. Ibu ni tak ada galang ganti dah. Tak ada ibu, tak ada segala-galanya. Contoh kalau kita balik kampung lah tuan-tuan. Perbezaan mati mak dengan mati bapak, hak mana lebih besar? Contoh kita ni, ada seorang tu, dia ada dua-dua. Tiba-tiba mak dia meninggal. Dia balik kampung dalam keadaan bapak saja ada, mak tak ada. Mana lebih besar dengan dia balik kampung, mak ada, bapak yang tak ada? Hak mana lebih terasa? Mak tak ada. Mak tak ada ni macam tak ada apa. Selalu kita ni nak balik, duduk di gerik tu, belum sampai Pasir Mas tu, bang, nak makan apa hari ni? Sup tulang ke apa? Dia nak masak siap-siap dah. Tak ada mak, bapak tanya macam tu lah. Oh, bapak nak masak ni? Kari kambing? Tak ada lah. Hang sampai pukul apa agak-agak ni? Tu lah dia tanya. Lepas tu, tak kena gaya, makan siap-siap lah. Tak ada apa ni.
Bapa munasik dengan budu lah. Dia suruh kita makan siap-siap tengah jalan. Beza dengan mak. Tak ada mak macam hilang keseluruhan. Bahkan dalam hadis kan, Nabi sebut sampai 3 kali atas seorang ibu berbanding seorang bapa. Ibumu. Lepas tu wahai Rasulullah, ibumu. Lepas tu wahai Rasulullah, ibumu. Baru bapa. Jadi ada juga orang buat cerita lawak. Dia bawa anak dia datang mengajar. Ada ustaz bacalah benda tadi. Lepas tu dia sebut kat mak dia, sebut kat mak hang, ibu 3 kali. Mak dia ada dah seorang, dia nak tambah 3 lagi dah. Tengok, ibumu, ibumu, ibumu. Abang pun kena ada 3 lagi lah. Faham ke tak tu? Lepas tu anak dia balik cerita. Anak dia balik cerita, mak dia masa tu duduk kat dapur. Nak buat sayur terung. Dia ambil terung sebiji tu, dia belah 4. Dia belah 4 terung tu. Dia kata, bagi kat bapak kamu. Kalau dia nak kahwin 4 sangat, lagu ni lah jadi. 4 terbelah. Okey, faham. Baik. Slot yang keempat. Slot yang keempat ni, bila Rasulullah balik. Uwais dah dalam perjalanan ke Yaman. Selesai perang Rasulullah balik. Aisyah pun ceritalah ada seorang lelaki datang sekian-sekian. Dia tujuan dia datang nak buat apa, kemudian dia balik. Rasulullah pun bagi tahu. Dia adalah seorang lelaki. Seorang anak yang taat. Yang sayang dan kasihkan kepada ibunya. Bahkan dia adalah salah seorang penduduk langit. Yang ni poin dia. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit? Adakah dia datang daripada galaksi lain? Adakah dia datang daripada planet lain? Mentang-mentang rambut dia keperang-perangan dan mata dia biru. Ada setengah orang sampai tahap mungkin Uwais Al-Qarni datang daripada planet Nibiru. Oh, tak tahulah. Sampai tahap tu dia fikir hardcore dia. Tapi apa pun dia ni namanya cukup besar dan cukup harum di kalangan penduduk langit tetapi tidak dikenali di bumi. Di bumi dia seorang fakir, seorang miskin, seorang yatim, seorang pengembala unta dan kambing. Tapi nama dia begitu besar dan harum di kalangan penduduk langit. Itulah Uwais Al-Qarni. Bila Rasulullah cerita demikian, sahabat-sahabat hak dengar yang balik bersama Rasulullah teruja. Nak tahu siapa lelaki hebat ni. Sampai begitu Rasulullah khabarkan dan gambarkan tentang Uwais. Lalu Rasulullah kata apa? Pada zaman kamu, ada seorang lelaki yang akan keluar, yang sifat dia makbul doa dia. Pergilah kamu berdua mencari dia. Berdua tu Rasulullah arahkan pada siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kalau kamu nak cari, kamu dua orang pergi carilah dia. Sebab doa dia makbul. Dia akan datang daripada arah Yaman. Dan dia dibesarkan di Yaman. Kalau kamu bertemu dengan dia, mintalah supaya dia mendoakan dan beristighfar atas kamu. Mintalah keperluan-keperluan kamu dengan doa dan istighfar dia. Itu pesanan Nabi pada Umar dan juga Ali. Tapi Nabi tinggalkan tanda. Nak cam orang ni ada apa? Ada tanda putih. Bukan Iron Man ya. Tanda putih, bulat. Jadi itulah pegangan sahabat yang nak cari who is Uwais Al-Qarni. Baik. Habis di situ, kita pendek-pendek, ringkah-ringkah lah, nak kejar masa kan. Poin pada bab ini ialah, bila mana kita mendengar satu saranan, satu usulan daripada siapa? Daripada Rasulullah. Maka sahabat begitu mengambil perhatian tentang hal tersebut. Maksudnya Rasulullah cakap tu sesuatu yang penting.
tentang seseorang tokoh yang dianggap nama dia besar di langit dan dia tak terkenal di bumi. Selalunya yang banyak terkenal di bumi tapi tak dikenali di langit. Ha, tu banyak. Tapi bila pelik ni bercanggah, dia jadi lawan. Banyak orang kenal di langit, orang tak kenal di bumi. Mesti orang ni istimewa, mesti orang ni special. Dan itu permulaan pertuturan Nabi. Terus sahabat duk diam-diam, buka telinga, pasang telinga. Bukan kata buka telinga tu sebelum ni telinga tertutup, tak. Dengar dengan penuh perhatian, siapa ni? Nabi nak cakap apa tentang dia ni? Betul, Aisyah kata sebagaimana yang Nabi sebut, dia datang daripada Yaman semata-mata nak bertemu dengan Nabi. Dia meninggalkan ibunya, dia seorang anak yang soleh, anak yang taat, anak yang setia pada ibu. Bahkan yang lebih menggamit keinginan sahabat nak cari Uwais bila Rasulullah cerita yang belakang tadi. Mempunyai sifat makbul doa dia. Dan kamu berdua kena cari saranan, cari orang lagu ni, cari orang macam ni. Rasulullah yang minta, Rasulullah yang suruh. Dia akan datang dari arah Yaman. Tempat poin-poin dah disebut. Dia dibesarkan di Yaman. Bila kamu bertemu dengan dia, mintalah supaya dia mendoakan kamu dan beristighfar untukmu, untuk memenuhi keperluan-keperluan atas dirimu. Ini penting. Dan semua penting pada sabdaan Nabi. Kalau kita buat tak main-main, yang jadi tak berapa penting. Bila apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, kita buat main-main, maka dia tak jadi penting. Sebenarnya semua yang Nabi sebut tu penting. Lebih-lebih lagi hadis-hadis yang berkarakter sedemikian. Maka bila Rasulullah wafat, naiklah sahabat, siapa yang memerintah? Lepas Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ringkas cerita, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka naiklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia pemerintahan Khalifah Rashidi ni tak lama, 40 tahun je. Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Osman 12 tahun, Sayyidina Ali 6 tahun. 2, 10, 12, 6, 40 tahun. Abu Bakar tak lama 2 tahun je. Sebab dia wafat sama usia, sama umur dengan Nabi. Masa Nabi wafat, dia umur 61. 2 tahun memerintah, 63, dia pun wafat. Sayyidina Umar juga wafat sama macam Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Umar pun meninggal 63. Tapi Osman, Allah bagi umur panjang 80 lebih. Ali pun muda lagi, tak berapa panjang. Sebab dua-dua ni mati dibunuh. Osman dibunuh oleh pemberontak-pemberontak kepada khalifah. Ali dibunuh oleh Abdul Rahman ibnu Muljam. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Lepas saja Abu Bakar, tiga sahabat mati dibunuh. Itu adalah zaman fitnah bermula. Sebab zaman fitnah terbuka pada zaman Sayyidina Umar. Bukankah benda ini telah diberitakan oleh Rasulullah? Rasulullah dah sebut, fitnah itu seumpama terkurung dalam sebuah bilik. Kita bayangkan ada satu bilik khas, satu bilik khusus, semua fitnah duduk dalam tu. Tapi dia tak boleh keluar sebab ada pintu. Dia semua duk tendang dah nak keluar. Tum 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 tum. Hari-hari nak keluar tapi sebab ada pintu. Siapa pintu tu? Huzaifah ibn al-Yaman tahu tentang ni. Lalu dia berbicara panjang dengan Umar. Huzaifah bagi tahu, wahai Umar, kamulah pintu tu. Pribadi kamu, wahai Umar, jadi pintu sekarang daripada fitnah yang nak keluar tu. Lalu bila Umar tahu dia tu pintu, dia tanya Huzaifah, adakah pintu ni akan terbuka sendiri atau pintu ni akan pecah? Maksudnya, pintu ni terbuka sendiri, fitnah tu keluar ke, pintu ni pecah.
Apa maksud dia? Kalau terbuka sendiri, mati biasa. Kalau pecah, mati dibunuh. Pintu itu pasti akan dipecahkan. Terbunuh saja Sayyidina Umar, melimpah fitnah keluar. Selepas tu umat Islam tak pernah berhenti dilanda fitnah. Umar mati dibunuh, Osman mati dibunuh, Ali mati dibunuh, Hasan ditikam, Hussein dipenggal kepala di Karbala. Perang Siffin berlaku, perang Jamal berlaku. Keluarnya firqah-firqah, khawarisnya keluar, hani. Tak pernah berhenti sampai hari ini. Zaman Saidina Umar, dia ingat balik apa yang Nabi sebut. Dia nak cari siapa dia Uwais Al-Qarni. Bahkan sebab Rasulullah sebut dia dengan Ali, dia selalu jumpa Ali, bincang. Wahai Ali, bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak cari? Bagaimana kita nak trace lelaki yang nama Uwais ni? Rasulullah sebut benda ni, Rasulullah ada lagi. Lah ni Rasulullah pun dah tak ada, Abu Bakar dah tak ada, aku pula jadi khalifah ni. Tak jumpa-jumpa lagi ni. Maka setiap masa itulah mereka sentiasa menunggu kafilah-kafilah perdagangan yang lalu di kota Madinah. Terutama yang datang daripada Yaman. Tanya pasal Uwais, kenal ke tak Uwais? Jadi orang-orang ni kata kenal sebab dia memang kenal Uwais. Tapi yang jadi mereka pening, apa keperluan Uwais pada khalifah? Lalu khalifah duk tanya Uwais. Lalu ni khalifah duk tanya Uwais. Padahal kita kenal Uwais, orang kampung kita miskin je dia. Fakir je dia. Tukang gembala lembu, gembala kambing. Apa kepentingan Uwais pada khalifah? Hebat sangat ke Uwais sampai khalifah duk tanya orang ni, duk tanya orang tu, duk cari ni. Sampai akhirnya, penantian berakhir bila satu rombongan perdagangan kafilah daripada Yaman sampai. Bila sampai saja, Umar dapat tahu bahawa Uwais ada dalam grup tadi. Bagaimana dia boleh meninggalkan bumi Yaman, terutama ibu dia pula, sampai dia boleh sekali duduk dalam kumpulan kafilah perdagangan tadi. Bila jumpa saja ketua kafilah perdagangan, dia tanya, Uwais ada tak dalam kumpulan kamu? Ya, ada. Ada lelaki yang bernama Uwais. Di mana dia sekarang? Dia tak duduk dengan kami sekali dalam kota ni. Dia duduk jaga unta-unta kami di perbatasan kota. Maksudnya di luar kota. Kalau kamu nak jumpa, nak cari, pi ke sana. Maka bergegaslah Saidina Umar dan Saidina Ali pi ke perbatasan kota, cari-cari-cari. Dia jumpa satu kemah. Orang lain duk tunjuk, Uwais ada dalam kemah tu. Pi-pi bagi salam. Salam tak dijawab. Bukan kerana tidur, bukan kerana tak sedap, tapi dia tengah solat sunat. Habis saja semalam, semayang, dia mengakhirkan solat dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia jawab. Lalu bila keluar tu, Saidina Umar hulurkan tangan, nak bersalam. Bila tangan bersambut dengan Uwais, siap bersalam, terus dia palingkan. Sebab dia nak tengok apa? Dia nak tengok tanda. Dia nak tengok bukti yang Rasulullah sebutkan. Memang lelaki ni ada tanda bukti. Dia tunjukkan tapak tangan kepada Ali. Ali mengangguk. Lalu dia bertanya, siapakah namamu? Lalu Uwais jawab apa? Namaku adalah Abdullah. Lalu tiga-tiga pakat ketawa. Sebab apa? Sebab dua-dua pun kata, ya, kami juga adalah Abdullah. Maksud dia awal tu nak cakap kita ni hamba Allah, bukan nama betul lagi. Jadi Uwais jawab hamba Allah tu bukan nama dia, hamba Allah. Lepas tu geng ni faham, dua-dua, Umar dengan Ali pun jawab, ya benar, kami berdua pun ialah Abdullah, hamba Allah. Jadi siapakah namamu yang sebenar? Aku adalah Uwais. Atau namaku yang sebenar Uwais Al-Qarni. Jadi inilah orangnya. Maka bila inilah orangnya, mereka nak tuntut apa yang disabdakan oleh Nabi. Wahai Uwais, kami minta
kamu berdoakan untuk kami berdua. Istighfarkan istighfar kamu pada kami berdua. Lalu Uwais enggan, Uwais menolak. Sepatutnya wahai khalifah, orang seperti aku yang minta didoakan oleh kamu. Aku ni hamba kamu, rakyat kamu, di bawah pemerintahan kamu lah yang patut minta khalifah doakan untuk aku. Ni menantu Nabi, doakan untuk aku. Ni kamu berdua pula minta aku doakan untuk kamu. Kami bukan minta saja-saja. Kami minta bersebab. Umar pun cerita baliklah. Apa yang disebut oleh Rasulullah, usai sahaja, Uwais ni kembali semula ke Yaman waktu dia datang rumah Nabi. Rasulullah dah cerita pasal kamu, kamu seorang yang makbul doa. Dan dia pesan kamu berdua, kami ni cari orang ni. Datang dari arah Yaman, kami tak putus-putus tanya kafilah dan pengunjung daripada Yaman. Ada dak Uwais? Kami sabar menunggu sampailah hari dan saat ini. Rasulullah pesan, bila kamu jumpa dengan orang ni, minta didoakan. Sekarang kami nak tuntut hal itu. Lalu Uwais angkat tangan, berdoa untuk kebaikan keduanya, beristighfar untuk kebaikan keduanya. Siapa pernah baca istighfar Uwais Al-Qarni? Hizib Uwais Al-Qarni, Hizib Mughni. Pernah dengar tak Hizib nama Mughni? Ha, tu Hizib Uwais. Amalan Uwais Al-Qarni yang dinisbahkan pada dia. Kalau tuan-tuan cari, boleh tengok. Kalau rasa senang, boleh baca, boleh hafal, boleh amalkan. Jadi selesai, apa permintaan Umar? Wahai Uwais, melihatkan keadaan kamu, karakter kamu yang disebut oleh Nabi, aku rela kalau mengeluarkan harta duit daripada Baitul Mal untuk menjamin kehidupan kamu. Dia nak keluar duit tertentu daripada Baitul Mal, nak sara jaminan kehidupan Uwais Al-Qarn. Apa Uwais jawab? Wahai Khalifah, cukuplah hanya hari ini kamu membuka aku di hadapan manusia. Selepas ini aku minta kamu sekali-kali jangan menyebut-nyebutkan tentang aku lagi di hadapan manusia. Lepas pada ni tutup cerita, siapa Uwais duk diam. Siapa Uwais duk senyap. Biarlah aku hidup seperti biasa. Oh, kalau kita orang nak promote macam tu lagu mana ustaz? Saya ni kira nak promote lah duit Baitul Mal, nak bagi, nak perkenalkan. Oh, saya pun okey lah juga tak? Masuk kamera tu, masuk kamera ni, masuk TV tu nak kenal. Dia tak mau. Cukup hari ni je orang kenal. Lepas pada ni, dia tak mau. Lepas tu apa berlaku? Dapatlah cerita sebenar. Kenapa dia boleh bersama kafilah ni? Kerana ibunya telah meninggal dunia. Kalau ibunya masih hidup, confirm dia tak boleh bersama kafilah melakukan perdagangan. Tapi sebab mak dia meninggal, tak berapa lama Uwais pula meninggal. Satu yang cukup pelik, ajaib dan aneh. Sebab bila Uwais meninggal, manusia yang tak dikenali ni, begitu ramai manusia yang datang untuk menyempurnakan jenazah dan pemakamannya. Waktu dia meninggal tu, orang melawat tak berhenti. Bahkan orang Yaman jadi kaget, teruja dan pening. Siapa yang datang ramai-ramai ni, kadang-kadang tak ada seorang pun yang mereka kenal. Uwais ni tak ada orang mari pun rumah dia sebelum ni. Tapi bila dia meninggal ni, orang tak putus. Ada yang berpakaian serba putih, ada yang kami langsung tak kenal. Mari kok mana tak tahu. Melawat jenazah Uwais. Bahkan ketika nak dimandikan, kami orang-orang Yaman ni nak mandikan dia, tak ada. Ada orang lebih awal lagi berpusu-pusu ramai-ramai memandikan jenazah Uwais. Sampai kami tak perlu memandikan dia. Bukan tak perlu mandi dah, jangan silap faham. Orang lain dah settlekan tugas memandikan dia. Begitu juga time kafan. Nak kafan pun tak ada kami kafan. Dah dikafankan oleh orang-orang lain yang kami tak kenal.
Sampailah yang mengiringkan jenazah, beribu-ribu orang mengiring jenazah dia ke pemakaman. Bahkan bila kami sampai siap tu apa? Dah siap dah. Agak-agak tuan-tuan dari mana datangnya? Kita boleh sebut kemungkinan. Nak sebut confirm dan pasti, kita tak tahu. Hanya Allah Maha mengetahui. Berkemungkinan ada di kalangan tetamu ni adalah malaikat-malaikat Allah. Mungkin. Mungkin kita kata ada jenis makhluk-makhluk yang kita panggil makhluk Allah dimensi lain. Sebab kita hidup atas dunia ni bukan dimensi kita saja ada. Ada dimensi-dimensi lain yang di dalamnya juga ada makhluk Allah. Mungkin mereka, wallahu alam. Mungkin Allah hantar khusus untuk menyambut salah seorang penghuni langit yang masyhur namanya tetapi tidak terkenal di bumi. Itulah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tak panjang sangat, tak banyak sangat kisah dia. Tetapi pengajaran dia cukup besar. Dan inilah sebenarnya kematian yang kita rindui. Kita hidup hari ini biarpun tak masyhur, biarpun tak popular, biarpun orang tak kenal, biarpun orang tak berebut nak selfie, tak kisah, tak payah tu semua. Yang penting dalam hidup kita menunaikan setiap perintah dan kewajipan yang Allah letak atas diri kita, jangan tinggal. Hak ni Allah suruh, aku kena buat. Hak ni Allah perintah, wajib aku laksana. Tapi hak ni pula Allah larang, aku kena jauh-jauhkan diri daripada dia. Hak ni pula Allah tak mau, aku kena jauhkan diri daripada dia. Dan kita kena laksana apa benda satu lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ni penting. Kalau tak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dia jadi hidup manusia ni nafsi-nafsi. Bila ada benda buruk, tak ada orang nak marah. Bila ada benda buruk, tak ada orang nak cegah. Bila ada benda buruk, tak ada orang nak nasihat. Kalau kita hidup nafsi-nafsi, buat apa ambil tahu hal orang? Sibuk-sibuk jaga hal kita, dah lah. Buat apa ambil tahu hal orang? Kadang-kadang orang tu buruk, kita pun buruk juga, lebih kurang je. Kebetulan hari ni hari dia, Allah buka aib dia, dia kena. Jadi tak payah sibuk. Itukah sikap kita? Beza kita dengan umat Yahudi dan Nasrani satu je. Yahudi dan Nasrani dulu ulama mereka juga menyarankan amar makruf, tapi mereka tak cegah mungkar. Suruh semayang, mereka suruh semayang. Buat amalan, mereka suruh buat amalan. Buat ibadat, suruh buat ibadat. Buat baik, suruh buat baik. Tapi bila berlaku penyelewengan, kesesatan dan benda tak baik, mereka tak marah pun. Mereka tak cegah pun benda tu. Mereka buat bodoh pun benda tu. Ini berbeza dengan umat Muhammad. Kita disarankan, hak mana baik, kita bantu, kita tolong, kita angkat. Hak mana tak elok, kita tegur. Bukan kerana kita tegur, kita lebih baik daripada dia, tak. Tapi kerana kita tegur, dia sedang buat benda yang salah di mata agama, di mata syarak. Minta maaf bang, saya tegur ni sebab benda abang buat tu salah. Bukan saya tegur sebab saya jauh lebih baik pada abang, tak. Teguran ni daripada saudara Islam, sesama Islam, hak abang buat ni tak betul. Hak abang buat tak kena, tak. Bukan kata saya lebih baik, tak. Kita tak pernah anggap kita tegur orang, kita lebih baik. Kita tegur atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau benda yang jahat, benda yang tak elok, kita tak tegur, kita tak cegah, kita tak larang, kita tak halang, kita tak kekang, apa jadi dalam masyarakat? Semayang-semayang, orang duk minum arak, biarlah dia nak buat macam mana. Semayang-semayang, orang duk berzina, biarlah dia, ikut dia lah. Semayang-semayang, orang duk pukul ibu dia, biarlah. Semayang-semayang, duk berjudi, orang lain 4 nombor, dia 8 nombor. Hak semayang satu hal. Lepas tu hak ni hak keburukan yang akan up naik dalam masyarakat. Lepas ni kita juga duk bising. Oh letih anak aku, suruh semayang pun malas semayang, dia pergi tala kot nu. Letih anak aku pukul 12 pun tak balik lagi. Ha. Lepas tu kita yang pening. Sebab kita tak cegah awal, kita tak sekat awal benda-benda yang merapu, benda-benda yang tak elok. Jadi kembali kepada Uwais, semua mengharapkan kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tak tahu
Sebab tak tahu itulah kita sering doa dan minta. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Jauhkan kami dari kepada kematian yang bersifat su'ul khatimah. Kita tak tahu Allah nak tarik kita dalam keadaan macam mana. Tapi jangan tengok keburukan bentuk kematian seseorang pada fizikal tempat. Jangan. Jangan mudah buruk sangka. Ada orang mati dalam bar. Kita tengok, oh teruk dia ni, mati dalam bar. Ada orang mati dalam masjid. Oh bagus dia ni, mati dalam masjid. Ada orang mati aksiden, muka pecah, tangan putih. Besar dosa dia ni sebelum dia mati. Oh mandai-mandai kita. Kadang-kadang di sebalik apa yang saya sebut sebaliknya tuan-tuan. Ada yang orang mati, kita kecam tadi dia mati dalam bar, sebenarnya dia adalah seorang ustaz. Dia masuk ke bar semata-mata nak mendakwahkan sahabat-sahabat Islam yang terpesong. Duduk dalam tu, duduk menyembang dengan kawan-kawan, baliklah, bertaubatlah, kembalilah, Allah tarik nyawa dia dalam tu. Niat dia baik, niat dia elok, tapi sebab mata pandangan luar, oh ustaz pun mati dalam bar, teruk ustaz ni. Jangan cepat mulut kita, kita tak tahu isu sebenar. Kawan tu mati dalam masjid, rupa-rupanya tadi 18 botol dia teguk arak. Kunci kereta tak tahu duduk dalam poket mana, balik jalan kaki. Lalu depan masjid, nak basuh muka, pi basuh muka, duduk sekejap, mati dalam masjid. Oh, bagus dia ni, mati dalam masjid. Hak awalnya apa berlaku? Itulah tuan-tuan. Ada orang tu bulan puasa, sayang nak makan apa, rasa nak makan murtabak, keluar naik motor pi beli murtabak, nak lintas jalan, pang dia puasa lagi, nak memenuhi keperluan isteri lagi, nak memenuhi keperluan anak lagi, kena langgar, mungkin pecah kepala, putus tangan. Jangan kita memburukkan kematian seseorang dengan sebab fizikal dia tu hancur sana retak sini, teruk dia ni. Jangan tuan-tuan, hak dalam tu kita tak tahu. Ingat tak kisah seorang lelaki yang mana dia sendiri disempurnakan oleh khalifah kan? Tapi pada awalnya orang tuduh macam-macam sebab dia selalu beli arak dengan langgan penzina. Dia selalu beli arak. Jadi orang buat jadi macam mana? Orang, oi, dia ni asal beli arak, lepas tu duduk langgan penzina. Rupanya apa cerita sebenar? Orang tuduh dia macam-macam, tapi sebenarnya dia beli arak tu, dia balik, dia puang. Cuah dalam tandas, flush. Cuah dalam tandas, flush. Kurang-kurang, orang akan berhenti minum arak, stok arak tu cepat habis. Jadi, orang nak minum, macam mana? Habis dah, minggu depan stok baru. Orang tak minum arak, tu niat dia. Dia langgan pelacur tu, nak suruh kawan tu tak melacur malam tu. Dia bawa balik rumah dia, dia suruh isteri dia jaga. Kurang-kurang malam tu dia tak buat dosa. Tapi dia mati, orang tak mau uruskan jenazah dia. Sebab orang duk pandang serong pada dia tu. Duk beli arak, duk langgang-pelanggang buat balik rumah. Sampailah khalifah meronda, khalifah tanya ni mayat siapa. Sebab dia pernah sebut dekat isteri dia. Dia kata, walaupun orang lain tak mau uruskan jenazah aku di kemudian hari, aku berharap khalifah negara kita yang akan uruskan. Khalifah lalu, betul khalifah urus. Barulah khalifah tahu cerita sebenar. Kenapa sebelum ni orang tohmah dia dan isteri dia buka cerita yang sebenar. Inilah kadang-kadang silap sangka kita, buruk sangka kita, kadang-kadang membawa padah. Padah pada mulut tak apa, dia mengundang fitnah pada orang yang kita tuduh. Dia lagu lain, kita pi cakap lagu lain. Dia sepatut A, kita pi cerita Z pasal dia. Jangan tuan-tuan. Jangan tak jangan, 9 lebih dah ni. Kalaulah dia tak bunyi, saya buat bunyi sendiri ya. Titit, titit. Ah, habis dah. Boleh berhenti ya? Boleh berhentilah. Kita sambung pula. Esok kat mana? Ridwan Hulu Kelang. Ridwan Hulu Kelang, hak tu dia suruh 2 jam, tak tahulah sampai ke dak 2 jam ni. Ridwan Hulu Kelang memang selalu dia nak panjang-panjang, kita lah tak larangnya, tapi tak apalah, insya-Allah datang sekali-sekala jarang-jarang ni kita memenuhi keperluan mereka.
Jadi malam ni itulah sedikit sebanyak kisah Uwais Al-Qarni yang mampu saya kongsi dan persembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin untuk lebih lagi kisah dia, tuan-tuan boleh rujuklah mana-mana ulama, mana-mana ustaz, mana-mana ahli akademik untuk pemahaman yang lebih baik berkenaan dengan kisah Uwais Al-Qarni. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang, yang serba tak kena datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahu akbar.